DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna perihal penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD tahun 2021 di ruang rapat paripurna. Rapat pelaksana APBD langsung dibacakan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, kemudian dilanjutkan pandangan dan tanggapan fraksi. Hasilnya seluruh fraksi partai menyetujui hal ini dibahas ke tahap selanjutnya. Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin juga berharap Pemko bisa memaksimalkan potensi PAD agar pendapatan daerah bisa meningkat. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Jadi juga ada disampaikan oleh beberapa fraksi untuk penyampaian dan beberapa hal dan catatan yang menjadi nanti itu adalah satu pembahasan saat nanti pembahasan di Badan Anggaran beserta eksekutif terkait anggaran APBD tahun 2021. Dan pada prinsipnya kawan-kawan di praksi, seluruh praksi di DPRD Kota Banjarmasin itu menyetujui dan dibahas di tahap selanjutnya. Dan juga ada terkait kajian pada semuanya adalah untuk bagaimana untuk meningkatkan PAD yang saat ini untuk mendongkrak pembangunan di Kota Banjarmasin. Dan juga tadi disampaikan bahwa banyak lagi terkait bocornya PAD atau pendapatan yang ada di Kota Banjarmasin ini. Pertanyaan terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021, sesuatu di dalam ya, tetapi paling tidak pemerintah kota sudah bisa menyajikan laporan pertanggungjawaban itu secara wajar. Lalu kemudian opini BPK-nya kemudian menjadi wajar tanpa pengecualian. Walaupun catatannya juga, catatan ini diberikan kesempatan kepada kita untuk menindaklanjutinya dalam 60 hari. Mobilisasi pendapatan kita ini kan dari 1,9 asumsinya, realisasikan 80 sekian persen saja. Tetapi itu kinerja yang cukup cukup bagus sebetulnya dalam situasi pandemi, di mana hampir semua kabupaten kota, semua pemerintah daerah itu kondisinya sama, kepangkas. Sementara itu, pencapaian PAD Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 80% atau sekitar 1,6 triliun rupiah yang terrealisasi di pendapatan. Dan diharapkan tahun ini akan bisa bertambah seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin.